Oke, assalamualaikum seluruh semuanya. Selamat pagi, alhamdulillah ya. Untuk hari ini Minggu tanggal 13 Desember. Nah, bulan hari ini trip ke Telaga Sarangan yang ada di Jawa Timur. Dan kebetulan sebenarnya trip kali ini ke Gunung Semeru pendakian, cuman karena di Gunung Semeru itu sedang terjadi erupsi gunung, terus akhirnya dibatalkan ya, cancel ya. Rencana mendaki ke Gunung Semeru akhirnya cancel, terus dialihkan ke wisata ke Telaga Sarangan. Ya oke, ini persiapan ya keberangkatan. Jalur utama, jadi ini kita sudah lepas kota Solo. Nah ini kebetulan kita melintasi di Sungai Bengawan Solo ya. Sungai Bengawan Solo ini sungai terpanjang ya. Ini kita memasuki daerah namanya Bekonang. Nah, kebetulan di Bekonang ini terkenal dengan Ciu Bekonang. Nah, ini pasar Bekonang sebelah kiri. Pasar Bekonang. Ini masih jalur alternatif ya, menuju ke Tawangmangu.
Jadi di sini kita istirahat sebentar seperti biasanya, sambil apa biar mesin nggak terlalu panas karena nanjak terus ya dari bawah ya. Nah, kita makan sejenak di sini, kebetulan ada tempat yang agak bersih santai, jadi bisa nyantai dulu. Jadi emang tempat di sini sangat cocok sekali ya untuk bersantai, sekedar nongkrong, menikmati minum kopi. Oke, persiapan melanjutkan perjalanan. Nah, plan untuk kali ini rombongan membawa pemuda desa Toksono. Toksono Kapanewon Sentolo ya, Kabupaten Kulon Progo. Oke, ini
Oke, seperti ini ya untuk kawasan wisata Telaga Sarangan. Nah, kebetulan kondisinya sedang berkabut. Meski sekarang sudah jam 10 lebih ya, atau jam 11, hampir jam 11. Nah, di sini wisatanya biasanya naik ini apa? Boat. Mengelilingi telaga. Nah, untuk biayanya naik perahu seperti ini. Hari ini cukup ramai sekali ya, tidak seperti biasanya. Dan ini untuk kondisi air telaga ini agak surut karena kebetulan di sini musim penghujannya belum maksimal ya. Mulai kelihatan ya untuk telaga Sarangan ini, cuman luasnya 1287 meter persegi ya, jadi nggak terlalu luas ya. Nah, untuk alternate lain ramai sekali ya. Sementara untuk oleh-olehnya di sini banyak yang jual kaos atau souvenir lainnya ya. Nah, kalau saya biasanya memang parkir di sini karena lokasi parkir di sini nyaman, tempatnya bersih, terus teduh ya. Selain itu tidak jauh dari lokasi Telaga Sarangan, jadi untuk pengunjung tidak jalan kaki jauh, jadi nggak terlalu capek ya. Nah, dan di sini ada teman juga dari Nganjuk, Jawa Timur.